Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa. Dan untuk Mingguan Aman sekali ini, seperti biasa kami bawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan acara Electronic Entertainment Expo E3 2017 yang memperlihatkan beberapa pengumuman baru untuk dunia permainan. Antaranya pengumuman konsol terbaru daripada Microsoft menerusi Xbox One X dengan sokongan permainan 4K pada 60 frame per second. Ia membawakan kuasa perkomputeran setinggi 6 teraflops, memori GDDR5 setinggi 12GB RAM, storan 1TB dan bakal ditawarkan pada November tahun ini pada harga sekitar $499. Pada acara pelancaran Xbox tersebut, beberapa permainan baru turut diumumkan, antaranya Forza Motorsport 7 yang kini hadir dengan sistem cuaca dinamik bersama sokongan permainan pada resolusi 4K dan 60 frame per second. Permainan Minecraft juga bakal menerima sokongan 4K dan HDR melalui kemas kini yang diberikan secara percuma untuk konsol Xbox terbaru ini. Siri permainan Metro yang pernah popular pada tahun 2013 akhirnya bakal kembali pada 2018 melalui Metro Exodus yang memperlihatkan corak permainan dunia terbuka. Selain daripada permainan untuk Xbox, permainan Need for Speed Payback telah diperlihatkan pada acara E3 ini yang bakal menyaksikan lebih banyak aksi seperti Fast and Furious. Permainan Assassin's Creed Origins juga diumumkan dengan membawakan corak permainan RPG di zaman Mesir yang mana bakal hadir pada 27 Oktober tahun ini. Bagi yang menantikan FIFA 18, permainan yang bakal dilancarkan pada 29 September ini dilihat akan meneruskan kisah hidup Alex Hunter selain membawakan grafik dan kawalan permainan yang lebih baik. Minggu ini turut menyaksikan beberapa peranti baru dilancarkan, antaranya Honor 9 yang kini membawakan chip high silicon Kirin 960, gabungan dual kamera 20 dan 12 megapiksel serta memori sehingga 6GB RAM. Pihak Motorola pula melancarkan Moto E4 iaitu peranti kelas permulaan dengan chip Snapdragon 425 bersama Moto E4 Plus dengan kapasiti bateri sebesar 5000 mAh. Pihak Samsung juga turut melancarkan dua peranti baru mereka menerusi Galaxy J7 Pro dengan chip Exynos 7870 dan Galaxy J7 Max dengan skrin bersaiz 5.7 inci. Sementara itu, pihak Oppo mengurangkan harga jualan untuk dua peranti mereka, antaranya Oppo R9S dan Oppo A77 yang masing-masing membawa harga RM1,798 dan RM1,258. Pihak Vivo pula menawarkan Vivo V5S dengan warna matte black untuk pasaran Malaysia yang kini boleh didapati pada harga RM1,299. Bagi yang menantikan jualan BlackBerry Q1 di Malaysia, peranti ini akan mula dijual bermula 20 Jun ini pada harga RM2,688. Selain daripada telefon, komputer ribut Lenovo P51S dan P71 turut dilancarkan di Malaysia yang membawakan fungsi pengkomputeran workstation pada harga RM6,949. Pihak Sony pula telah mula menjual kamera full frame mirrorless mereka menerusi Sony A9 untuk pasaran tempatan dengan harga bermula RM21,759. Pada arena jaringan media sosial, Instagram telah mengaktifkan fungsi mengarkip gambar untuk semua pengguna sekaligus membolehkan pemilik akaun untuk menyorokkan gambar dari profil mereka tanpa perlu memadamnya. Pihak Facebook pula dilihat telah mengaktifkan sokongan GIF pada ruangan komen dengan kebolehan carian gambar GIF terus daripada aplikasi. Minggu ini turut memperlihatkan angka penggunaan menarik, antaranya pengguna Waze di Malaysia yang kini mencatatkan angka penggunaan tertinggi di Asia melalui statistik sebanyak 2.5 juta pengguna di Kuala Lumpur sahaja. Spotify pula telah mencapai lebih 140 juta pengguna aktif bulanan dengan angka pengguna berbayar sebanyak 50 juta pengguna. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans pada minggu ini, bagi pengguna CIMB Clicks di iPhone, aplikasi perbankan ini telah dikemaskini dengan antara muka baru bersama sokongan Touch ID untuk kemudahan melog masuk. Selain daripada itu, permainan Asphalt Street Storm Racing akhirnya kini boleh dimuat turun dengan membawakan corak permainan perlumbaan drag race seumpama permainan CSR Racing. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amaz untuk Mingguan Amaz minggu ini. Jadi jangan lupa teruskan melayari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!